Pemerintah Kabupaten Batanghari bekerja sama dengan Bank 9 Jambi, Bank BNI dan Perum Bulog mengadakan kegiatan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Batanghari tahun 2017. Kegiatan ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Provinsi Jambi. Acara dihadiri oleh unsur Forkompimda, Kepala Dinas, DPRD, Camat, Kepala Desa serta BPD se-Kabupaten Batanghari dan juga perwakilan kabupaten lain dalam Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kegiatan ini para anggota Babin Kamtibmas dari Polres Batanghari yang selama ini ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengamanan desa-desa di Kabupaten Batanghari. Acara ini mengambil tema yakni belajar padonang pade, beguru padonang tahu, nyontoh padonang sudah. Dalam sambutannya Bupati Batanghari Sahir Syah SY yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muhammad Fadil Arif SE mengatakan bahwa seluruh yang ada di desa harus mempunyai pemikiran, membuka cakrawala dalam diri, bahwa begitu banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh desa yang dapat memajukan desa masing-masing. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara Kepala Desa se-Kabupaten Batanghari dengan Bank 9 Jambi, Bank BNI, dan Perum Bulog. Jambi. Di sini kita berharap banyak terhadap kegiatan ini betul-betul bisa menimbulkan konservasi terhadap seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Dinas dan pembicara-pembicara lain bahwa mereka ingin betul-betul dengan kegiatan ini kepala desa dan perangkat desa dan struktur desa itu bisa berinovasi. Jangan mereka hanya berpikir tentang infrastruktur, tapi mereka bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang betul dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Dalam kegiatan ini pun sehingga nanti dari pihak-pihak ketiga akan membantu. Nah hari ini kita lihat pada kenyataannya ada MOU dengan Bank 9, yaitu Bank BNI, Bulog. Nah banyak kegiatan-kegiatan yang di sini yang bisa diambil alih oleh BUMDES. Sehingga betul-betul BUMDES ini nanti maju berkembang dan akan mengangkat perekonomian di desa itu. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.